Selamat Hari Buruh untuk seluruh Indonesia. Saat ini saya berada di Jalan Horas, Kota Sibolga. Di sini sedang berlangsung aksi solidaritas para buruh yang ada di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Para buruh pada hari ini berkumpul untuk menyuarakan aspirasi mereka dengan berkonvoi dan berorasi sepanjang jalan dari Sibolga menuju Pantai Kalangan, Tapanuli Tengah. Apa saja tanggapan dan harapan mereka dengan nasib buruh saat ini? Mari kita dengarkan bersama. Kalau bicara nasib buruh yang sekarang, jauh dari yang diharapkan ya. Apalagi kayak di kota kita ini, UMK saja di atas 2 juta. Tapi masih ada buruh yang menerima upah 600, 900, jualan besar itu baik. Terutama yang kami angkat ini masalah upah, ini sangat memprihatinkan karena setelah 5 tahun kami memimpin SPC di Sibolga Pantai, kelihatannya hampir 80% pengusaha masih belum menggaji pekerjanya sesuai dengan peraturan pemerintah. Wah, kalau melihat kondisi buruh sekarang ini sangat-sangat memprihatinkan, ditekan dengan outsourcing yang dimana outsourcing ini bekerja secara kontrak, yang dimana masa depan itu belum terjangkau. Ditambah lagi dengan jaminan ketenaga kerjaan itu, BPJS, itu tetap ditekankan kepada buruh, di mana setiap gaji daripada buruh itu ada penaikan, ada dalam tanda kutip pemotongan dari gaji bulanan yang ia terima. Seharusnya negeri ini adalah sebagaimana dalam falsafah Pancasila dan Undang Dasar 45, mensejahterakan rakyat. Untuk sementara di 10 kata tinggi ini, nasib buruh masih jauh memprihatinkan di Sibolga Takting ini, belum terpenuhi seluruhnya. Nasib buruh di Takting ini sangat memprihatinkan. Gajinya masih di bawah UMK. UMK sekarang kan udah 2.450. Sementara masih ada buruh di sini bergaji 1.200, 1.500. Ya, kalau tentang buruh sekarang sangat tertindas lah, gajinya nggak sesuai. Di bawah UMK atau apa, UMP, belum cocok lagi gaji buruh sekarang. Kalau pendapat saya pribadi, miris. Artinya apa? Ketika buruh itu bekerja berpuluh-puluh di perusahaan, di pabrik-pabrik, di bongkar muat segala macam itu, tetapi dia tidak mendapatkan hak yang sesuai dengan apa yang dia inginkan gitu. Jangan kau hentikan. Ya, kita memang agak menyayangkan ada kelihatannya indikasi kebebasan yang lebih dari Presiden Jokowi sekarang memasukkan tenaga kerja asing tanpa porsi yang biasanya sudah harus diikuti. Misalnya tenaga kerja asing yang tidak punya skill sudah diizinkan masuk ke negara kita. Nah, hal ini perlu kita perlihatkan dan kita perhatikan. Dalam hal seperti ini, kriteria sebelum kita menerima tenaga kerja dari negara asing, hendaknya kita mempergunakan tenaga kerja yang ada dalam negeri. Hal ini untuk mempermudah dan mensejahterakan rakyat dan buruh pada umumnya. Kalau menurut saya, tenaga kerja asing itu sah-sah saja. Tapi kita harus perhitungkan tenaga kerja kita sendiri mencari kerja ke luar negeri. Mengapa kita mengundang dari luar untuk bekerja di negeri kita? Sementara kita punya buruh, punya bangsa sendiri yang mampu, yang punya skill. Kami menolak tenaga kerja asing. Sementara di sini kan masih banyak buruh-buruh itu, masyarakat itu menganggur. Masa kita masukkan yang dari luar negeri? Saya sangat gak cocok, karena orang Indonesia aja banyak yang susah, kenapa masih pakai tenaga asing lagi kan? Emangnya orang Indonesia gak bisa kerja? Menurut saya,
itu perlu ditertibkan ya. Karena begini, karena itu juga akan mengurangi berdampak kepada pengangguran yang besar kepada negara ini. Ya, kita sebenarnya hanya banyak berharap dari pemerintah supaya lebih serius memikirkan buruh ini, karena kemajuan pemerintah itu dimulai dari kesejahteraan buruh itu sendiri. Hendaknya ada pandangan khusus kepada pemerintah. Pertama, kesejahteraan buruh. Kedua, tentang masalah gaji yang pemerataan. Baru ketiga adalah hendaknya adalah pandangan kesehatan kepada buruh. Nah, jadi untuk ke depan menurut saya buruh itu di layak harusnya menerima upah yang lebih mencukupi untuk dapat menghidupi keluarganya, untuk menunjang kesejahteraan anak-anaknya, termasuk untuk mendapat pendidikan yang lebih baik. Harapan saya buruh ini maunya sejahtera, ya, buruh sejahtera. Intinya menolak upah yang di bawah UMK, tolong pemerintah ikut ambil andil masalah upah buruh sekarang yang sangat memperhatikan di Tapting ini sama Kota Madi Sibolga. Harapan saya sebagai pengurus DPC SPSI Sibolga Tambun Tengah yang diketuai oleh Pak Binsar Tambunan, agar buruh ini lebih sejahtera ke depannya dan pemerintah memperhatikan itu dan tidak mempersulit apa yang ingin didapatkan oleh buruh kita ini, karena di lapangan kami sering mendapatkan itu. Kalau bisa buruh ini bisa maju, bisa sejahtera, gaji itu ya yang standar. Jadi kita nggak perlu lagi demo, nggak perlu. Kalau memang pemerintah sudah sepakat, kita nggak perlu lagi sibuk-sibuk itu demo apa. Cuma karena kita kan sekarang nggak dipenuhi permintaan kita, makanya kadang kita selalu mau ikut demo gitu. Jadi kalau memang udah standar semua bisa sejahtera ya, aman-aman sajalah maunya. Demikianlah suara para buruh yang ada di Sibolga dan Tapanuli Tengah saat ini. Harapan kita bersama, semoga nasib para buruh bisa lebih baik ke depannya ya. Saya Andika Situmorang, Tim Liputan Jendela, melaporkan. Sampai jumpa.